Please, kau okey ke? Bukalah pintu ni. Kalau kau sedih, cerita je lah. Biar kita orang tolong kau. Aduh, susahlah nak bujuk dia sekarang. Mungkin Blaze perlukan waktu untuk melupakan Putri. Ha-ha, dia dah terlebih sukalah tu. Sampai overdose. Eh, kau ni, janganlah cakap macam tu. Sebenarnya aku pun tengah sedih ni. Sebab orang tadi bakar bunga kejutan aku. Tapi bunga tu dah jadi ancaman sebab terlampau besar. Bahaya kalau tumbuhan tu serang orang lagi. Taklah, bunga tu tak jahat. Dia serang sebab dia rasa terancam je. Tak apa, Duri. Pasal bunga tu, boleh kita tanam lagi nanti. Betul kata Yaya. Sekarang masalahnya, macam mana nak bujuk Blaze keluar dari biliknya? Tadi korang nampak tak muka pangeran tu? Nampak? Kenapa? Aku rasa ada yang pelik dengan dia. Memang pelik. Apa sal dia boleh keluarkan api besar macam tu? Ish, bukan tu lah. Maksud aku, dia nampak macam ada ancam sesuatu pada Putri tadi. Eh, iya ke? Haalah. Aku pun sempat fikir macam tu tadi. Putri nampak terpaksa ikut arahan pangeran tu. Maknanya, pangeran tu jahatlah ya? Aku tak tahu. Tapi kalau betul, kesian Putri. Memang betul apa yang korang sangkakan tu. Kau tahu sesuatu ke, Hali? Ya, sebenarnya sebelum ni Putri melarikan diri dari istana dan datang ke tempat ni. Istana? Dia melarikan diri sebab tak nak menikah dengan pangeran. Mungkin semalam ada sesuatu yang buat dia tak sedap hati tinggal kat sini. Sebab tu dia memilih untuk kembali ke tempat asalnya. Tempat asal? Kat mana tempat asal dia? Negeri di atas awan. Ha? Negeri di atas awan? Ada ke negeri macam tu? Aku pun tak pasti. Tapi Putri kata ada pintu masuk rahsia yang pisahkan negeri di atas awan dengan negeri di bawah awan. Peliknya. Ha-ha. Aku tak pernah pun nampak ada pintu rahsia sepanjang aku terbang dengan hoverboard aku. Mestilah. Nama pun pintu rahsia. Bukan senang kau nak jumpa pintu tu. Tu je ke yang kau tahu, Hali? Tak ada petunjuk lain ke? Tak ada. Tu je yang Putri cakap ke aku hari tu. Haiya, susahlah kalau macam ni. Ni bukan Putri punya ke? Kenapalah dia merajuk lama sangat? Kau pun macam tu juga kan sebelum ni? Alah, aku tak lama sangat macam Blaze. Hai, sama je. 2 kali 5. Jawapannya tetap 12. Bukan 10 ke? Yelah tu. Ha, selamat pagi Taufan. Selamat pagi Duri. Selamat pagi Yaya. Ha, macam mana dengan Blaze? Dia masih tak nak keluar bilik ke? Dia masih kat biliknya. Kenapa korang kumpul kat sini? Tengah bincang pasal Blaze. Kau sendiri dari mana, Ice? Pagi-pagi buta macam ni. Ni ha, tangkap ikan. Aku nak suruh Gempa masak.
Wah, besarnya ikan tu. Mana kau dapat? Kat kolam ikan jiran sebelah. Oh, kau curi ikan tu ya? Eh, mana ada? Aku dah izin dengan pemiliknya lah. Oh. Apa yang kau bawa tu, Yaya? Ha, aku ada bawa biskuit untuk korang. Tadi aku nak bagi Kak Blaze, tapi dia masih mengurung diri kat bilik. Ha, kau nak ke? Wah, mesti sedap macam hari tu. Apa sel tak sedap ni? Oh no! Eh, kenapa kau tidur, Ais? Habiskanlah biskuit ni. Kenapa biskuit dia balik jadi tak sedap? Mungkin sebab putri dah pergi. Dah tak ada yang tolong dia buat biskuit lah. Ha, korang berdua nak juga ke? Eh, tak! tak apa, Yaya. Aku dah kenyang dah. Lagipun, kita orang tengah fikir ni. Macam mana nak buat Blaze keluar dari biliknya? Oh ya, semalam aku ada jumpa benda milik putri yang tertinggal kat rumah aku. Apa nak buat dengan benda tu? Mungkin kita boleh kesan asal benda ni untuk tahu kat mana putri berasal. Oh, bijak! Betul kata Taufan. Kita boleh gunakan benda ni untuk kesan tempat asal putri. Tapi siapa yang boleh buat macam tu? Mungkin Feng boleh tolong korang. Eh, haalah. Jom kita jumpa Feng sekarang. Ha, apa benda yang korang nak jumpa aku ni? Feng, kita orang nak minta tolong. Ha, apa dia? Kau boleh tak kesan asal benda ni? Mana kau jumpa benda ni? Benda ni putri punya. Kita orang nak tahu tempat asal dia. Eh, siapa putri? Eish, tak payah tanyalah. Kau boleh kesan ke tak ni? Eh, kenapa pula aku tak boleh tanya? Korang nak minta tolong aku kan? Patutlah kalau aku tanya dulu. Ada betul juga dia cakap tu. Hai, yelah. Jadi macam ni ceritanya. Taufan pun menceritakan semuanya pada Feng. Oh, jadi putri ni cakap dia berasal dari negeri di atas awan lah ya? Ha-ha. Dan sekarang kita orang nak jumpa dia untuk pastikan dia okey. Biar aku periksa dulu benda tu. Jom ikut aku. Ha, dah dapat kesan. Oh, kat situ dia tinggal. Eh, kau tahu ke Taufan? Tak. Aku dah simpan koordinatnya. Ha, bila kau orang nak pergi? Nampaknya kena tunggu Ochobot balik ni. Eh, kat mana Ochobot? Biasalah, tolong Tok Abang melancong. Bergaya pula punya robot. Bukan Ochobot, Tok Abang yang nak. Samalah tu, 2x5. Assalamualaikum, Bobo Boy. Oh, Bobo Boy. Waalaikumsalam. Ha, dah balik dah, Tok. Kenapa tak cakap? Apa khabar, Tok? Dah, khabar baik. Korang sendiri macam mana? Baik-baik ke? Mana yang lain? Diorang tengah pergi kat tempat Feng. Diorang kata nak kesan tempat asal putri. Eh, putri siapa pula ni? Adalah tu. Itulah Tok Abah. Asyik melancong tak balik-balik. Alah, biasalah tu. Traveling sesekali. Dahlah, Atok nak rehat kejap. Jadi, siapa putri? Kejap lagi kau akan tahu. Ha, Ochobot. Kau dah balik. Ha, tu mesti koordinat yang Feng hantar. Cepat scan, Ochobot. Negeri atas awan. Tempat apa ni? Korang dah dapat lokasinya. Ha-ha.
Inilah kerajaan tempat putri tinggal.